Dan sebagai informasi teman, yang mendampingi Firman saat ini adalah pemerintahan teknisi di Laboratorium Material dan Struktur Bangunan Laut, Pak Selamat. Ya, ini bisa kita lihat dan kita secara langsung bagaimana mahasiswa melakukan praktikum kegiatan teknologi akan ini dengan cukup bagus dan lancar-lancar saja ini. Nanti setelah sesi ini kita akan sedikit mewawancarai perwakilan dari mahasiswa yang praktikum sejauh mana kendala-kendala apa saja yang dialami selama praktikum, apakah mudah, apakah sulit, ini bisa kita katakan sehingga gambaran dari mahasiswa terkait praktikum ini, praktikum teknologi pengelasan ini bisa betul-betul.